Hai semua, kembali lagi bersama gue IPMC. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal mencoba untuk bermain arena di ID gue ya. Tapi kita bakal menggunakan Rudy sendiri cuy, Arya solo Rudy cuy. Karena gue terngiang-ngiang sama skill-skillnya si Rudy, suaranya bagus banget cuy. Dan kita bakal mencobanya untuk bermain secara solo di arena. Atau nanti kita bakal tambahin si Chris ya, biar duet cuy. Oke langsung aja kita masuk ke arena, let's go. Oke guys, dan ini dia Rudy gue ya. Rudy gue baru plus 4 cuy, belum nyampe plus 10 ya. Dan kalian bisa lihat sendiri itemnya masih kurang bagus cuy. Dan yang gue suka itu shieldnya Rudy keren banget, apalagi sayapnya ya. Mudah-mudahan segera rilis ke global aja. Gila kalau ke global cepet rilis di tahun ini, itu loncatnya berapa dekade cuy, langsung ke Rudy ya. Oke ya, jadi kayaknya untuk petnya, tetap gue gunain Toby karena takutnya ya, takutnya kena apa namanya, kena debuff ya, karena si Toby ini bisa menghapus debuff cuy. Dan sebentar lagi juga di global bakal muncul ya awak kenet pet ya, siap-siap aja Kamis ini cuy, Kamis ini bakal muncul awak kenet pet ya. Jadi yang harus kalian siapin tuh ya, pet-petnya harus kalian siapin, apalagi yang punya banyak pet cuy. Kita pakai dulu untuk bukunya ya, buku yang ada sajalah, yang ada saja pakai pakai defense. Oke. Jadi udah siap, langsung aja kita coba masuk ke arena, let's go cuy. Mudah-mudahan sih nggak ketemu lawan yang susah cuy, karena ini oke guys, jadi lumayannya untuk lawan pertama ini nggak terlalu susah kayaknya. Lawannya nggak terlalu kuat juga, cuma normal hero semua. Nggak ada yang awaknya nih, kayaknya satupun juga nggak ada. Tapi mudah-mudahan saja bisa mati sama skillnya si Rudy ya. Oke, ada Balitza cuy, Balitza kayak di lembang aja Balitza. Balista ya, kalau di Balitza atau Balista sih? Kalau Balitza yang ada di lembang, kalau Balitza yang ada di game Sevenite cuy. Oke, seperti biasa Rudy udah ngeluarin shieldnya, yaitu tembok cuy. Tembok, ya bukan tembok, ini kotaknya langsung. Aduh, Sheng. Oke, matikan awakening skill. Nice. Lanjut saja untuk matikan awakening skillnya, kita lihat. Aduh, cakep. Mampus. Shit, man. Keren banget ini animasinya cuy. Animasinya semua hero Sevenite berkumpul di situ ya. Wah, jangan sampai kena dead atau kena silent nih. Counter, counter. Au, gue gak pake counter kayaknya. Kita lihat skillnya membabat habis. Aduh, hancur. Sakit. Sisa 2 hero lagi cuy. Aduh, ini si Bambang Delon nih. Bambang Delon dulu pernah tersesat ya, jadi mama mati. Sisa si Balitza. Oke, Balitzanya. Gila, attack attack-nya cuy. Sakit banget cuy attack attack-nya. Oke, battle pertama lumayan ya, karena tidak lawannya belum begitu sakit cuy. Lawannya belum begitu sakit ya. Jadi masih bisa Rudy gue hadepin gitu. Dan ini ada satu mythical awaken Delon, sisanya awaken ya, awaken hero. Cakep-cakep aja ya kostum-kostumnya cuy. Kalian lihat sendiri tuh kostumnya si Rian ini begitu ya, bentar lagi dia juga bakal jadi model. Di Korea bakal jadi model si Rian. Wah, mati baru gue cakep-cakep ya, udah mati. Oke, nice. Gila, tembok Cina ini cuy. Tembok Korea ini. Tembok. Nice, aktifin shield dulu cuy. Ini mah bukan shield, aktifin kotak dulu cuy. Kotaknya ngaktifin dan ngasih heal ya. Cakep. Mampus. Mamam tak usia. Cakep. Oke, langsung Rudy sikat habis. Sikat habis. Cakep. Mati lagi Siriannya, mati udah 2 kali mati enggak hidup lagi. Oke, Bapak Evan, bapaknya si Evan ini cuy. Si pesta. Ayo basic, gue pengen lihat basicnya sakit nih. Aduh, dihajar kan cuy, masih cooldown ya. Skill bawahnya masih 24 detik, skill atasnya masih 80 detik, cooldownnya masih lama. Oke, terus-terusan dihajar sama Delon juga. Waduh, Delonnya udah evolusi cuy, jadi Kitten Reaper. Bahaya ini, bahaya cuy. Masih 8 detik lagi cuy, masih 8 detik Rudy gue. Oke, akhirnya Rudy gue bisa ngaktifin shield di sini. Ngaktifin shield, bisa ngeluarin skill dulu cuy. Shieldnya masih 50 detik, masih lama cuy. Masih lama, tapi gak apa-apa, hajar habis. Cakep. Damage-nya gak ada ya. Gila, damage-nya gak ada. Counter atuh. Ah, mati ini Rudy gue dihajar habis ini cuy. Rudy gue dihajar habis nih. Counter atuh, basic cuy. Enggak basic sama sekali dari tadi cuy Rudy gue. Masih termelung, entah apa yang dia tunggu cuy. Nunggu skill kayaknya. Enggak pakai counter, enggak pakai speed. Jadi makanya dia diam terus cuy. Diam terus seperti maut ini. Tinggal menunggu maut aja, nunggu aja ini Rudy gue. Oke, shieldnya 5 detik lagi cuy. Aduh, cakep nih kena cooldown.
double down gak sih di Korea ini? Oh enggak, selamat. Nice, Rudiger udah ngasihin kota lagi cuy. 5 menit lagi cuy, 5 menit lagi pertandingan. Apakah bisa bertahan Rudiger cuy? Cakep, 16.000. Bahaya, bahaya. Bahaya, saudara-saudara, turnya masih satu, masih panjang turnya. Gila loh, digugurkan terus sih cuy. Bener-bener jadi, apa jadi tembok nih cuy. Ini gara-gara lu pindah lagi ke CPNet dimusuhin nih cuy. Dimusuhin. Ada Dark Knight semua nih. Wah, cakep. Kita lihat skillnya si Rudy menghantam bumi ya. Itulah kau. Mati lagi satu hero. Nice, si Kyle itu mati ya. Si Kyle yang mati, sisa 3 hero lagi. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bangke nih si Rudy lama-lama nih. Matinya kena dead kan. Mati nih Rudy gue. Cakep pakai talon nih. Sisa dikit lagi. IP-nya. IP-nya enggak aktif lagi. Wah, mati Rudy gue, mati. Oke, okay. Rudy gue mati dan hidup lagi lumayan cuy. Lumayan hidup lagi ya, dengan HP 50% satu kali. Ayo bisa Rudy, bisa. Aduh, si peketeknya enggak aktif. Ah, dari tadi aja. Kampret nih, waktu tinggal 3 menit lagi. Wah, ini mau bener-bener di gangbang Rudy ini. Gangbang Rudy ini mah bener-bener gangbang Rudy. Gila. 15 detik lagi nih cooldownnya, skill atasnya. Baru bisa nge-heal lagi cuy. Skill bawahnya masih 20 detik lagi. Ayo, 3, 2, 1. Keduluan skill sisi pestot nih. Ayo Rudy, bisa. Sabi. Nice. Oke, akhirnya nge-heal lagi Rudy gue. Lumayan cuy, ini 15.000 nih. Walaupun, 16.000 lumayan cuy. Cakep, nih, kena dead, Rudy gue kena dead nih. Kena dead gak? Masih, kena dead. Hajar. Cakep, gak ada yang mati satupun cuy. Gak ada yang mati satupun. Rudy gue nih dihajar habis-habisan anjir. Dihajar habis-habisan, gue mati. Woi, gila nih Rudy gue mati bentar lagi nih cuy. Mati nih, kalah HP nih. Mamam, IPKTK gak aktif saudara-saudara. Gini lah Rudy, low wheel ya. Gila, mati dikit lagi, mati. Mati Rudy gue, mati. Wah, mati cakep, mati sudah Rudy gue cuy, mati sudah. Oke, Rudy gue kalah. Hidup lagi dengan HP 50%, waktu. Tapi sayang, kalah perolehan HP saudara-saudara ya. Nggak ada damage sama sekali, harusnya pakai counter sama speed. Oke, wow, lawannya ini mythical semua, ini mah udah dibabat habis ini mah. 5 hero mythical lawan 1 hero mythical ini mah. Percuma ini mah, nggak bakal jadi apa-apa, jadi debu ini mah cuy. Dihajar lubu, oke. Nice, hajar terus sampai lubu. Cakep, belum apa-apa udah dihajar lubu. Mamam dah usia. Aduh. No, bener-bener sebutnya Rudy KW low build anjir. Jadi makanan hero-hero lain. Cakep. Mampus. Nge-heal lagi 16.000 lumayan. 18.000 cuy, 18.000 lumayan nge-healnya. Nih, mati bentar lagi Rudy gue. Ayo Rudy, please, nice. Robi melancarkan serangan. Cakep. Mamam kecil. Mampus, mati dua. Mahi lagi 10.000 cuy. Ini dia, Orochi. Serangan Orochi yang menjadi buta. Cakep, mati Rudy gue, hidup lagi. Satu kali lagi. Oh, chain attack ya. Yang barusan bukan chain attack ini. Emang si lubunya nyakit lagi ini. Mamam kalau dia. Ini si Yuri ngapain sih lu? Udah lu ngebucin aja suruh sama si Evan. Biar Evan ngebucin sama si Karin. Jadi cinta lu tak terbalaskan. Nice. Maka bakal ada yang mati dengan serangan Rudy ini cuy.
kayaknya nggak bakal ada yang mati nih, kayaknya nggak bakal ada yang mati. Aduh, 4.000 doang. Ya mati kena IP attack nih. Ah kan mati. Kampret nih Yuri. Cakep. Mampus sudah. Oke guys, jadi untuk petanya gue cukupin sampai di sini dulu ya. Jadi ini deh Rudy gue ya, ID gue sendiri. Emang build-nya juga masih kacrut ya. Jadi thanks for watching this video. Jangan lupa like dan komen video ini. See you next video. Ciao.